Matur sesuli saking siswa kelas 6 saha adik kelas mawi sekawan basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Excellency, to the religious affairs of Jepara, Mr. Haji Mudi MAG. Excellency, to the committee chairman of Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bawu, Dr. Andes Hamdi MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bawu Jepara, Dr. Andes Mustam MPDI beserta Dewan Guru dan Pegawai. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bawu Jepara. All of my friends and my junior class of Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bawu Jepara that I love. Hadirin yang berbahagia, first of all, let's thank to Allah the Almighty who has been giving us some blessing and mercies until we can meet together in farewell party. Unforgettable meeting of a student of MA Negeri Bawu Jepara without any troubles. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ladies and gentlemen, in this good opportunity, we are as deputy of a student of MA Negeri Bawu Grade 6 to give valedictory speech. We would like to say thank you very much to all of teachers who have taught, educated, and guided us. We know that your advice, guidance, and motivation have made better not only in thinking, but also in attitudes. Bapak dan Ibu Guru, terima kasih kami sematkan atas jasa-jasamu. Maafkanlah kami yang sering membuatmu terluka, bahkan menangis. Lelahmu, sabarmu, ikhlasmu, dan air matamu pun tak dapat dibalas dengan 1000 kata maaf atas kesalahan yang kami perbuat. Teriring ucapan jazakumullah khairal jaza, jazakumullah khairan katsira. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk ayah bunda kami yang tak pernah jemu melukis kerja keras di permukaan bumi, terima kasih atas kasih sayangmu dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. We are as the beauty of the grade 6, please pray for us to be able to continue our study so that someday we will become successful and useful person for our religion, our parents, our country, and society. Amin ya Rabbal Alamin. Kiranya cukup sekian sambutan dari kami sebagai wakil siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bawu Jepara. Terima kasih. Selamat tinggal Bapak Ibu Guruku, madrasahku tercinta,
tersayang. Wajahmu manis tersemat di hati, setiap masa bersuara tenang. Wahai guru yang kami hormati, jasamu mulia tetap kami kenang. Bulan mengambang bintang berkelipan, pungguk merindukan amat merawan. Andai menyinggung juga melakukan, kumohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Nuwun kula nuwun. Para pepunden, para pinisepo, sesepo ingkang anggung mestuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang kinurmatan. Poro pangemban pangembating projo, poro satrianing nagari, pengayomaning poro kaulo dasih mliginipun dumateng Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara ingkang sinubeng pakurmatan. Panjenenganipun Bapak Kepala MI Negeri Bawu soho Bapak Ibu Guru ingkang satuhu kula bektani, para rawuh mliginipun dumateng Bapak Ibu Wali Siswa kelas 6 ingkang satuhu kula hormati. Ismahuli an akuma amamal hadirin wal hadirat liwakila jami'al ikhwan wal akhwatil faslil awal ilal faslil khamis. Ana wasilul kalimatil wasiyah. Kana lahum ba'da qalilin yuaddi'unal madrasatal ibtidaiyah al-hukumiyah. Udekur fudulal asatid wal asatidat al-muhibbin. Hum yu'tunal amala wal fikra wal ilma bihusni wa ta'abin. Wayujannibunat ta'abah littarbiyah wa tadrisil ikhwan wal akhwat al kabira liyakunu waladan salihan aw waladatan salihatan. Wa yasiruna rijalal baladid dakiyah wan nafi'ah bisabrihim wa ta'bihim antum tastati'unan najah. Wa yatawassaluna ila tarbiyatil aliyah wa yuballighunal himmatal karimah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kula hormati, kadang kula kelas 6 kerasaken bingah dene panjenengan sampun kasil medal saking pawiyatan punika kanthi pikantuk serat tanda lulus, sehingga kula boten kuwi gondeli anggen panjenengan nglajengaken pasinaon ing pawiyatan ingkang langkung inggil. Inggih pawiyatan mat. Kadang kula kelas 6 ingkang satu kula tresnani. Kula minangka sesulih saking kelas tunggal ngantos kelas gangsal. Ngaturaken gungipun dene raka kelas 6 sampun ikhlas paring pitedah. Soho bimbingan engkang boten sakedhik paedahipun, kula boten saged atur lelintu punapa-punapa.
Namung atur putya stuti wonten ngarsaning Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya amal kesaenan panjenengan pikantuk lelintu ingkang samurwat. Amin Allahumma amin. Akhirul qauli asykurukum syukran jazila ala husni mulahadatikum wa i'ta'il waqti ba'dal muwadda'a wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dumateng grup Rebana Anima min bawu Jepara kula aturaken. Ya Bada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan surat keputusan dari Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Babu. Surat keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Babu Bati Ali Jepara nomor .mi.11.20.76/pp.01.1/268/2015 tentang peringkat 10 besar hasil ujian madrasah tahun pelajaran 2014-2015. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Babu Bati Ali Jepara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Babu Bati Ali Jepara tentang peringkat 10 besar hasil ujian madrasah tahun pelajaran 2014-2015 di MI Negeri Babu Bati Ali Jepara. Pertama, mengangkat siswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menduduki peringkat 10 besar hasil ujian madrasah tahun pelajaran 2014-2015 MI Negeri Babu Bati Ali Jepara. Kedua, kepadanya diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas prestasinya dan ucapan terima kasih atas kepercayaannya kepada MI Negeri Babu, teriring doa semoga menjadi anak soleh solihah, dambaan orang tua, dan ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi diri sendiri, agama, nusa, dan bangsa. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Jepara pada tanggal 16 Juni 2015. Cap tanda tangan Dr. Andes Mustam MPDI NIP 19760730/1996031002. Daftar peringkat 10 besar hasil ujian madrasah tahun pelajaran 2014-2015 Minbau Bati Ali Jepara. Kami mohon anak yang kami sebutkan untuk maju ke depan diikuti oleh orang tuanya. Ananda dengan jumlah nilai 907,4 diraih oleh Ananda yang bernama Esti Dian Maharani, putri dari Bapak Solihin alamat Senenan, peringkat 10. Peringkat 9 diraih oleh Ananda dengan jumlah nilai 907,5 diraih oleh Ananda Diandra Farah Maulida Ahsan, putri Bapak Ahsanul Huda alamat Babu. Peringkat 8 diraih oleh Ananda Farah Naila Fatin, putri Bapak Ruli Ardianto alamat Pekalongan. Peringkat 7 diraih oleh Ananda Zuraida Anissa Asfa, putri Bapak Farid Junaidi alamat Tahunan dengan jumlah nilai 909,6. Peringkat 6 diraih oleh Ananda dengan jumlah nilai 910,3 oleh Ananda Triavani Rizkiah, putri dari Bapak Muhronjin alamat Babu. Peringkat 5
diraih oleh Ananda dengan jumlah nilai 910,4 oleh Ananda Miftahus Sabili Nuril Firdaus, putri Bapak Prayitno, alamat Bawu. Peringkat keempat diraih oleh Ananda Mega Putri Aulia, putri dari Bapak Jumari, alamat Pekalongan, dengan jumlah nilai 913,4. Peringkat tiga, Ananda dengan jumlah nilai 914,2, nama Seha Salsabila, putri Bapak Hamdi, alamat Bawu, dengan jumlah nilai 914,2. Peringkat dua diraih oleh Ananda Hayun Safinatul Abror, putri Bapak Ali Musafa, alamat Bawu, dengan jumlah nilai 914,6. Peringkat pertama diraih oleh Ananda dengan jumlah nilai 926,5, alamat Bawu, putra dari Bapak Aham Restu Edi. Ananda yang bernama Awalil Rifki Kurnia Rahman. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hadis Hamdi untuk plakat. Penyerahan plakat kami mohonkan kepada Bapak Dr. Hades Musta.
meneguhkan mereka dalam menghadapi godaan fitnah dunia yang menyesatkan dan menjerumuskan. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, ya Allah. Basahkanlah lidah mereka dengan doa-doa kebaikan untuk ayah dan ibunya. Kumpulkan kami di Jannatul Firdausmu kelak. Amin. Mohon maaf, untuk siswa yang kami panggil, harap maju ke depan untuk menerima hadiah. Pertama, siswa yang bernama Awalil Rifki Kurnia Rahman, putra dari Bapak Aham Restu Alamat Bawu, nilai 100 untuk mata pelajaran matematika. Kedua, Kilau Aurum Aulia, putra dari Bapak Arif Kurniawan, alamat Beringin, nilai 100 untuk mata pelajaran matematika. Tiga, Lu'lu'a Fadila Zain, putri dari Bapak Zainuri, alamat Karang Randu, nilai 100 untuk mata pelajaran matematika. Empat, Seha Salsabila, putri dari Bapak Hamdi, alamat Bawu, nilai 100 untuk mata pelajaran matematika. Lima, Muhammad Ziyadul Haki, putra dari Bapak Muhammad Ali Imron, alamat Pekalongan, nilai 100 untuk mata pelajaran matematika. Bapak Dr. Randes Mustam MPDI kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Hadrotal muhtaramin, para alim, para kiai, ingkang kita tenggo-tenggo sedaya fatwaipun, kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara yang saya hormati, Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Batu Alit yang saya hormati, Ketua Komite atau Pengurus Komite Minbawu yang saya hormati, tokoh masyarakat, Kepala RA dan Guru RA Nurul Huda yang saya hormati, Bapak Ibu Wali Murid kelas 6, segenap undangan yang kami hormati, dan anak-anakku wisudawan wisudawati yang kami sayangi, kami cintai, kami banggakan. Yang pertama, saya selaku kepala madrasah menyampaikan selamat datang ahlan wa sahlan bihudurikum pada acara haflah akhirussanah MI Negeri Bawu ini, yang mestinya panjenengan mempunyai wadifah, mempunyai tugas yang lain, tapi alhamdulillah untuk kali ini jenengan menyempatkan waktunya, terutama para tokoh, para pejabat, dan para bapak ibu wali murid yang kali ini dapat menghadiri undangan kami. Untuk itu, tidak lain dan tidak bukan, maka saya sampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran panjenengan. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan, kerawan panjenengan, termasuk
salah satu amalan solihan karena kita memenuhi hak-hak orang lain. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua perlu saya sampaikan bahwa untuk tahun pelajaran 2014-2015 ini Minbau mewisuda dengan anak-anak kelas 6 yang jumlahnya saat ini adalah 150 yang terdiri dari 73 laki-laki dan 77 perempuan. Jadi hampir seimbang tapi masih tetap banyak yang perempuan. Dan tadi panjenengan melihat ternyata dari 10 besar itu hanya Awalil saja yang ganteng, yang lainnya adalah cantik-cantik. Ini di era sekarang berarti kemungkinan nanti prestasi-prestasi yang dulu kita sekolah itu adalah laki-laki, sekarang anak-anak perempuan. Lah ini yang laki-laki ini di mana ini kan? Saya malu ini. Saya termasuk kaum laki-laki ini. Untuk itu nanti di tingkat selanjutnya tolong yang laki-laki semangatnya dipacu untuk belajar sehingga nanti bisa menyaingi apa kaum-kaum perempuan atau teman-temanmu yang perempuan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari 150 tadi yang jelas yang 10 besar insya Allah lulus, tetapi yang 140 masih ada di dalam amplop, lulus atau tidak lulus, karena dari aturan dari Dikpora bahwa nanti kita umumkan adalah paling awal adalah jam 10 pagi. Dan perlu saya sampaikan bahwa dalam pertemuan kemarin di UPT Dinas Dikpora bahwa sekecamatan Bate Alit yang mencapai nilai maksimal untuk bahasa Indonesia tidak ada, untuk IPA juga tidak ada, untuk matematika di tingkat kecamatan Bate Alit dari sambutan Pak Kepala UPT tidak lebih dari 10 dan alhamdulillah kita sudah 5 sendiri. Amin Allahumma. Ya, mudah-mudahan dari anak-anakku yang meraih nilai 10 itu nanti ilmunya betul-betul bermanfaat untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga saya berpesan kepada anak-anak. Yang pertama, saat ini secara administratif kamu sekalian dilepas dari Minbau, maka pesan saya yang pertama, amalkan ilmu yang sudah kau dapatkan. Ketika di madrasah mulai pagi bersalaman dengan Bapak Ibu Guru, kemudian bel masuk ada yang sholat duha baca Asmaul Husna dan Tadarus, kemudian praktek-praktek ibadah yang lain, tolong itu selalu diamalkan di rumah atau mungkin nanti di sekolah-sekolah berikutnya. Apa yang sudah dibiasakan di Minbau, tolong itu dilanjutkan. Yang kedua anak-anakku, lanjutkan studimu. Tadi Pak Rito sudah mengatakan hidup ini adalah bagikan naik sepeda. Artinya apa? Kita selalu bergerak-bergerak untuk menuju yang lebih baik dengan keseimbangan itu. Artinya berarti kita harus mencari keseimbangan antara pendidikan yang rohani maupun pendidikan jasmani. Dan tadi pagi sudah dikumandangkan lagu Indonesia Raya, berarti yang kita bangun adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka kedua-duanya harus kita bangun, yaitu baik rohani maupun jasmaninya. Yang ketiga pesan saya, tolong akhlakul karimah selalu dijaga kepada siapapun, termasuk nanti kalau sudah tidak di Minbau. Biasanya nek petuk, bocah-bocah nek petuk, nek wis ora nok Minbau, padahal itu pasti tetap jadi murid kami, maka tetap sapalah Bapak Ibu gurumu, jangan sampai dilupakan. Apa yang sudah dilaksanakan di madrasah ini sampai kapanpun
tolong itu juga dilaksanakan. Yang kedua, kepada wali murid dan juga komite. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan panjenengan untuk menitipkan putra-putrinya panjenengan ke Minbau. Untuk itu yang pertama, kepada wali murid dan komite, saya juga minta maaf. Karena dalam selama 6 tahun dalam pendidikan di Minbau, tentunya mungkin pelayannya kurang sesuai dengan apa yang panjenengan kehendaki. Atau mungkin ada bapak ibu guru yang terkadang karena sangat cintanya agar anak-anaknya bisa, terkadang sampai nyelentik dan sebagainya. Untuk itu saya mewakili teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wali murid. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih atas sumbangan infak pengembangan madrasah yang insya Allah nanti akan segera dimulai di sebelah musola itu, yang pisangnya sudah dipindai ke utara musola, gambarnya juga sudah jadi, insya Allah akan didak, diantaranya adalah infaknya panjenengan yang alhamdulillah laporan dari bendahara muwadhaah, infak yang terkumpul dari kesepakatan panjenengan minimal 3 sak semen alhamdulillah mencapai uang terkumpul adalah 29.440.000. Itu kalau kita krus atau kita nilai harga semen sekarang, kalau 70.000 atau 69, saya hitung adalah sekitar mendapat 420 sak semen. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan kepada semua wali yang sudah menginfakkan, mudah-mudahan menjadi salah satu amal yang akan selalu mengalir ketika panjenengan semuanya telah meninggal dunia, yaitu menjadi sedekah jariah. Amin Allahumma amin. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, kepada semua tokoh masyarakat dan tetangga kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang jenengan lakukan, apa yang jenengan dukungkan kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bawu, mudah-mudahan menjadi amalan panjenengan dan Minbau dari tahun ke tahun akan sukses dan berprestasi. Amin Allahumma amin. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya informasi bahwa untuk penerimaan murid baru di Minbau insya Allah akan dimulai hari Senin dan berakhir hari Kamis, yaitu tanggal 22 sampai tanggal 25 Juni ini. Untuk itu bagi panjenengan, kanggini panjenengan atau mungkin tetangga atau saudaranya yang ingin menyekolahkan di Minbau, monggo informasi ini disampaikan sehingga nanti tanggal 22 sampai tanggal 25 bisa mendaftar di Minbau karena ruangnya sangat terbatas. Dan akhirnya penerimaan rapot, barangkali nanti saudara atau putrane panjenengan di kelas 1 sampai kelas 5, penerimaan rapot akan dilaksanakan dan juga tertanggal 20 Juni hari Sabtu, insya Allah nanti akan dilaksanakan penerimaan rapot. Dan khusus kelas 3 yang naik ke kelas 4 nanti ada pertemuan karena ada kaitannya dengan perubahan-perubahan seragam yang mau kita adakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas dukungannya. Mudah-mudahan Allah akan membalas yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kami yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.